Okay, assalamualaikum. Hari ini aku nak tunjuk contoh WRV pasang Android player dengan CAN bus, pasang front sensor, pasang auto fold, pasang foot light RGB. Last kali dia ada buat dengan kita itu doorstep illumination. Doorstep illumination ni tak ramai dapat buat. So kita dapat buat bila buka pintu dia akan menyala lah. So bila dia tutup pintu dia akan tutup lah. Kita dapat carilah kat mana point dia. Okay, empat-empat ada lampu. Okay, tadi kita dah tengok ada buat auto full. So bila kita lock kereta, dia full ke dalam. Bila kita unlock, dia full keluar lah. Alright, so next dia buat front sensor. So ada empat front sensor lah. Ini colour sama lah. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Okay, and then dia buat dengan kita 360 guna Android player, guna casing kamera depan cantik. Lane wash boleh guna balik sebab kita attach lagi satu kamera kat bawah dia tu. Okay, nampak belakang walaupun dia di bahagian sangat bawah tapi dia still boleh nampak bila kita buat 360 lah. Guna balik tempat asal, settle. Okey, jom kita masuk dalam tengok macam mana kereta ni. So ini ada foot light. Memang tak nampak apa wire lah. Okey. Sama juga belakang pun ada foot light. Orang dia nampak tak apa-apa. Tapi kejap lagi dia akan keluar lampu lah. Tengok dah keluar lampu, kena start kereta dulu. ACC lah. Okay, kejap lagi dia akan menyala lampu. Nampak warna biru. Warna apa-apa pun boleh, dia RGB. Ada satu button. Kalau aku tekan button ni, dia akan tukar. Okay, aku tekan ni boleh tukar ungu, nampak. Putih boleh, dangdut boleh. Ikutlah apa korang color korang nak. Okay, ini ada button parking on off. Okay, so 360 ni bila kita tutup pintu, bila kita buka pintu dia ikut lah. Bila kita tutup dia tak ada lah. So sebab dia jalan kempas lah. Okay, so next tengok, dia ada wireless Apple CarPlay Android Auto lah. Tak payah wire-wire lagi ni. So sekarang ni dia tak ada GPS sebab aku tengah guna ni. Sekejap lagi aku tengok. Ni button ni boleh guna balik. Ni boleh next. Dia ada radio. Semua crystal clear lah. Jangan risau, tak ada pasir ke apa. Walaupun kita jalan kereta apa, tak ada, aku dah test lah. Semua ok lah. Dia klasik pun ok. Right, so lagi satu, apa lagi, Play Store semua ada lah. Lepas tu dia ada ini lah, vehicle setting untuk gunakan lane wash ke apakah. Ha, ni lane wash lah. Sebab kita tak usik lane wash, bagi lane wash dia still ada lah. Nampak signal kiri lah. Tutup, dia tutup lah. Nak tutup by button pun boleh. Ha, ni by button lah. So ni boleh back lah, tekan ni back. Okay, so ini adalah yang budget tapi sudah cukup lah. Okay, jom kita pergi try front sensor pula. 360 sini bagi car set trigger when receive radar. Okay, so kita tengok. Kalau on balik, on balik, pak dia terus naik. Okay, alright, ini reverse lah. Sekali lagi kalau aku pergi depan, sekarang tak ada kan 360, dia auto naik lah. Okay, pak. Sama juga yang sebelah kiri pun sama. Ada halangan dekat corner ke, dia akan detect. Okay, settle. Sama juga kalau reverse pun dia akan naik. Kalau ada objek yang berdekatan dia akan naik. Pak tu dia naik.
Tu dia punya view lah, tengok wide angle lah, kiri sampai kanan nampak. Ha, ni depan lah. Kalau nak tengok, korang boleh tekan sini lah. Okay, ataupun kalau nak tengok juga boleh double signal. Nampak? Okay, so let's say korang nak keluar pada simpang kan, korang buka ni, sebab sini ada penghadang kan, tak nampak. Korang tengok je ni, ha, nampak tu? Memang wide angle ni, kiri sampai kanan nampak. Senang lah nak keluar simpang. Okay, abang ni banyak lagi projek, belanja sport, power boot semua. Kita tunggu dia ada bajet, kita sambung. Alright, thank you. Ini lens yang kita guna, IMX307. So, malam gelap pun still boleh nampak. Ha, ni kalau belakang still boleh nampak, masih lagi terang. So, ini kelebihan pakai Sony IMX307.